Kamal rame ya. Itu kerugiannya sekitar 70 jutaan. Berarti ada dua laporan polisi kita dapatkan mulai minggu kemarin. Dan itu sangat meresahkan sekali. Karena trafiknya kok tiba-tiba mati padahal listriknya hidup. Itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Yang pertama, saya mengapresiasi kinerja dari rekan-rekan Reskrim yang bisa mengungkap pencurian ini. Terus terang, kami sangat resah karena yang dicuri adalah sarana publik dan itu berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan.